Pilkada serentak 2018 tidak terasa sudah semakin dekat. KPUD Kota Parepare Sulawesi Selatan pun sedang mulai melakukan sosialisasi. Minggu pagi KPUD Parepare mengadakan jalan sehat bersama warga. Ajang ini pun dimanfaatkan untuk mengingatkan warga akan pentingnya menggunakan hak pilihnya pada saat pilkada nanti. Apalagi pemilu 2019 juga sudah semakin dekat. Jalan sehat dengan rute sepanjang kurang lebih 5 km ini diikuti ratusan warga dari berbagai elemen. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak pun juga terlihat antusias dalam kegiatan ini. Tidak hanya menggelar jalan sehat, KPUD Kota Parepare juga melakukan senam bersama warga di lapangan Andi Makasau. Kegiatan olahraga bersama warga yang dilakukan KPUD Kota Parepare ini juga menjadi ajang peluncuran gerakan sadar pemilu dan pilkada serentak tahun 2018 yang ditandai dengan pembubuhan tanda tangan dan juga cap tangan di kain putih yang telah disiapkan KPUD Parepare. KPUD sendiri menyiapkan beragam jenis hadiah untuk peserta jalan santai dan senam bersama, mulai dari peralatan dapur, sepeda, hingga sejumlah alat elektronik. Sosialisasi yang dilakukan KPUD Kota Parepare ini diharapkan bisa terus meningkatkan partisipasi warga saat pilkada serentak digelar di pertengahan tahun 2018 nanti.